nampaknya mereka bertemu kembali pada sore hari ini di lapangan garam. Bisa dikatakan ini Liga Satu Indonesia. Ya, saudara-saudara, gimana? Kayu bohon, para penonton ada mikir agar dalam pertandingan cukup baik. Dan terima kasih buat lampu berikutnya yang diberikan dari Bapak Kepala Desa Pitung, Bapak Pitung Abdul Rahman SIP. Anjay, salah satu kepala desa dari wilayah Bojong Sebut. Betul, dan sebesar Rp200.000. Mantap. Semoga uang ini menjadi manfaat dan Pak Pitung bisa kembali memimpin di wilayah desa Bojong Sebut. Amin. Terima kasih Pak Pitung Abdul Rahman. Amin. Ya, begitu ya, kalau kata Bapak Haji Edi dari Jawa Timur. Berani ngejum dia. Bapak Jajaran, Bapak Wawan Jampang. Ya, sekarang nampaknya bola di api dengan pemain di masjid. Memang jangan nggak berani ngejum pemain ini. Bunyi pertama sudah dibunyikan. Wasit di mana Kang Jalal, wasit dari Kabupaten Bogor yang memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini. Ya, saudara, untuk melengkapi jalannya pertandingan di sore hari ini, ini dia rekan kami, Kodam Merdeka, berangkat. Terima kasih Bapak, salah satu pemain yang luar biasa datang dari Papua dan Sulawesi Utara. Angkat kembali,
Agensi Persatu Pengumuman kepada Desa Sekabupaten Bogor sebesar Rp100.000. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Lanjut. Desa dengan suasa buat teman Bali. Panggam panggil aku anak kecil paman. Panggil aku Budi Sudarsono saudara ini. Luar biasa sebuah peluang yang tentunya akan sedikit memberantakan pemain-pemain belakang dari tim kubuk kesebelasan dari Walter Rudy Mulang Bunda. Sudah sekali itu memang sangat berbahaya. Syarat dengan pengalaman. Satu pemain Budi Sudarsono pernah mengenyam di Persija Jakarta. Pernah berlama berlalu di Persib Bandung lampanya. Dan mereka sempat nangis meninggalkan Persib Bandung di hari perpisahan lampanya. Kembali Bung, tekanan-tekanan yang dibangun pada sore hari ini bagi kedua tim kesebelasan. Dua sore-sore bergerak sebelum bertemu kembali kali ini Adamso. Adamso, Zaleka, Zaleka, Evan Gresen. Luar biasa menegangkan di sebatas sore hari ini di mana tetangga di mana para pendatang mulai memadati area lapangan yang berkapasitas itu 8.000 kursi yang terhubung di panitia dapat kami pemirsa terjadi untuk para pendatang kami harap untuk tidak melewati garis yang sudah ditentukan garis itu jangan dilewati untuk tidak mengambil jalan pertandingan untuk para pendatang sekali lagi untuk para pendatang itu harap mundur sedikit ya sedikit untuk mundur lebar area lapangan dan sudah terpisah lagi sebagai suara ini di mana pemain garis ini bola bola pemain di serang ada beda mereka kata sebagai kata kata ada MC atau C atau kata kata pemirsa umpan cantik lakukan pada pemilik yang ketemu ada lalu rapi kerja sama terputus lira putih berupaya tadi kehilangan bola angkat sebelum rindu bola apa suka dari Bos Sohar masuk ke kalian dari Anzainal Areki lagi-lagi berupaya suka tidak suka baik tidak baik masukkan barisan rumah tangga tim ABC di barisan belakang harus kembali mereka dialihkan pada kerjaan dan dalam Diki penjaga dalam Diki masih Diki harap kiri ke kanan pindahkan kembali pada Sin Sin tugas lalu sebelah kiri masukkan permainan penyusun di kawasan kembali lagi pada terkena kami pemirsa masih bermain lagi tapi para pemain dari ABC ada pemain apil aku naik apil pemirsa di opin bahkan bola terjaga sebelah kanan langsung saja mendekat Winfrey yang melakukan semua tekan Evan Maris lakukan kembali roda pemirsa ada pemain dia dengan pemirsa kalau dia pemain kita terkena jatah untuk pengamalan kita tuan luar biasa iya bangga Roma dia dilanggar pertandingan di babakan pertama ini mereka sama-sama melakukan serangan-serangan bagaimana memang terlihat serangan tersebut Budi Sudarsono mendapatkan sebuah peluang namun Roma pertahanan kesenangan Rindu Bola mereka mampu menghalau kelihatan tendangan dari Budi Sudarsono bagaimana cerita sekarang kepada mereka nanti kita lihat memang serangan lebih penting dilakukan dengan agresi pada sore terlihat tentang pemain-pemain dari kebiasaan agresi yaitu bermaterikan pemain-pemain yang memiliki situasi-situasi di tempat baik dan kita lihat tentang serangan balik untuk dilakukan pada kebiasaan Rindu Bola nampaknya harus dikembalikan terlihat pemain tim yang sering melakukan umpan pendek terhadap teman Budi Sudarsono dan terlihat pada sore hari kita lihat permainan cantik dilakukan teman berdasar agresi di luar kata 16 kita masih dari kata Jinati yang nampaknya masih tutup kanan oh masih gagal nampaknya iya masih ditangkap Bapak Erwin Gonta yang sedang berarti di arah pada sore hari ini silahkan itu Bapak Erwin Gonta ketua Rekosong 2 dan Bapak Murti sebetulnya ada Bapak Lura NT di sini yaitu Bapak Lura Hutung ya lanjutkan kembali pokoknya mereka tapi lampu lagi lampu. Ya, seru-seru pemirsa untuk kembali jalan berganti ke luar biasa berganti dan juga terima kasih. Terima kasih untuk BPKB Golo para sponsor sponsor yang sana di mana Jaya Kramit, Jaya Kramit, Uya Wirana di kawasan Cilebut juga terima kasih Firmia Jaya, Firmia Jaya dan juga Kusuma Mandiri. Satu sponsor yang luar biasa terus mendukung penyelenggaraan untuk Firmia Jaya di mana kasih untuk sejarah dia tidak akan kembali rindu bola, mulai membangun serangan harus kembali ke Jakarta pertama masuk kancar pemirsa di barisan belakang dari Rindu Bola berhenti masuk kanan ada sebuah orang yang diberikan dia rekan pada rekan berita rekan pada rekan pada rekan pada cucu hidayah cantiknya umpannya ahai mampu lebih dekat dari sebelakang kejar kembali pemirsa dan pada tanda terkota ada skill hasil masih kembali cantiknya umpan berjalan dia rekan pada rekan berita masih umpan berusaha ibarat pepan dia terus menggembar gembar gembar ada kira tutang apa tutang apa seperti tanda dan tanda dan lama kita lihat umpan bulan saya ini kejar kembali pemirsa kebuat kekanan ada masuk Abasro!
apa yang terjadi saudara-saudara pemirsa? Oh, sebuah pelanggaran yang melanggar karena mereka kembali ke pemain bola, lagi-lagi mereka melakukan pelanggaran yang tidak berarti tentunya. Inilah sebuah arti kami kesebelasan ABC melakukan pelanggaran, dia gantung pertama, berikan kesempatan bagi tim lawan harus hati-hati kembali di babak pertama dalam laga pertama di Liga. Betul sekali bagaimana mereka nampaknya tadi terlihat satu pelanggaran terjadi, harus itu dilakukan dan ini merupakan satu kesempatan bagi seorang penendang bola mati nampaknya siap yang dipercayakan untuk melakukan satu tendangan pemborahan. Kita lihat tendangan begitu keras, namun hanya titik-titik saja nampak di atas orang penjaga dari kesalahan dari bawah apakah ada di pada orang itu karena mereka luar biasa begitu terjadi di pada layar membuat bergemar hati desa Cahar desa yang mereka semua berlawa ini pada mereka sesuatu dengan rekan-rekan desa desa mulai terdekat kembali bermada mode cantik dia berbayar oh apa yang terjadi pada desa Tuhan, apa lagi yang tak bisa tak sudah sudah pemirsa serangan berkubu-kubu bola laga pertama jadi serangan yang pertama dan kita sudah ke kanan rindu bola harus kembali ke belakang pemirsa masih umpan ke dia rekan pada kode untuk komandana musuh lagi rekan pada rekan dia ada cukup hidayah kembali satu tekan pemirsa untuk kembali ke bola ini berapa dapat masih angkat kembali masih dapat dibaca lagi-lagi ada pemain-pemain tersebut kesebelasan dari ABC pasukan tera lawasan kota Bogor yang sama-sama hadir bentuknya di pada pasukan pada ABC berdekat-dekat kembali ada ABC berdekat-dekat besar di Atoli Belanda permainan yang cukup menarik di pengkur senyak jari sebelum semua lembaga kembali dari kesempatan rumah bola masuk sana kali bapaknya wasit apa ada seperti pemirsa serangga tetap sudah luar biasa serangga para pemain ABC yang mampu pada diamankan secara penjaga gawang Dedy Haryanto yang memang terlihat pada gawang dari kesempatan rumah bola masih tertancap ECA tongkat bola gendang serangga mak lampir pun yang tegak kembali memberikan bersenang namun apa yang terjadi dalam pertandingan demi pertandingan cukup menarik di laga pertandingan begitu teman para penonton para pengunjung besar hari ini masih berbeda satu dekade para pemain-pemain dari rumah bola masih jatuh pada sebelum ini Haji Akbar Haji Arafat negara agar dia bermain dari rumah bola Arif nomor punggung 15 dari luar Mahil nomor punggung 10 masuk lagi pun rumah bola Arif, pokoknya nama Arif di sini ya nomor 12. Ya kan? Oh, Arif di sana maksudnya. Jadi Arif. Iya Arif doang. Oke. Arif yang pernah mengenyam di Persib Bandung. Salah satu mantan pemain nasional kan Arif. Ada kan Jenal, asli orang Bandung, pembuat puyung. Ya mangga kan. Terima kasih rumah bola ini bola keluar kebesar rumah bola. Ia bintang telah memberikan beberapa pemain ekstra hingga satu. Jaidal Arif yang sudah memberikan sebuah terbaik terbaik. Kucu hidayah pun kali ini. Emas ini. Ini kucu hidayah pemirsa masuk. Kucu hidayah sampai kepada antar provinsi. Langsung saja ke pemirsa. Sebuah kebola mata dia lakukan bola. Pemain agresif. Barisan belakang dia ke pemain Matius. Yang sudah mengambil resiko. Perjalanan kami. Barisan belakang para pemain pasukan merah Sita turun di pertandingan kali ini masih sebuah lemparan ke dalam sudah pemirsa lemparan ke dalam kali ini masih lempar angka 77 kirim ke gol dan di pertahanan apa yang terjadi saya pemirsa dapat lagi kali ini rumbu bola mulai menguasai dalam pertandingan melambung dan ya ampun ayo pun nampaknya serangan nampaknya terjadi tekanan di barisan pertahanan rindu bola digempur barisan pertahanan ABC tapi itu semua pengalaman satu penjaga gawang Kang Dedy Haryanto yang pernah mengiyam di satu liga Indonesia di mana PSIS Semarang diturunkan nampaknya satu penjaga gawang yang begitu pengalaman digempur habis di barisan ABC
Kembali rotasi pergantian pemain dari Abdesi di mana Budi Sudarsono nomor punggung 13 ditarik keluar. Wow, satu pemain Bali United diturunkan. Lanjut Bang Kodam. Wow, masih dua atau terlepas di bawah kaki atas sepuluh terbesar dua ribu dua puluh tiga yang didukung kembali oleh Bekasno berada pada yaitu setiap bodi yang berada di kawasan Cisarua Bekasno yang didukung pulang sadar atau terlepas di bawah kaki atas sepuluh lanjut ke bawah saya terbesar ambil untan cantiknya langsung ke dalam kota finansi akan ambil lagi jaga di kaki para pemain belakang Amerika sebelah sana dan rindu bola mengepung kembali harus terjadi sebuah umpan ke belakang kubur sadarua Abersi umpan yang cantik kali ini kamu ketat kembali untuk bola waktu kebaru dia pemain berada hingga dapat kembali aksi akhir rapat tidak saya teman sebut sebab pemirsa begitu rapat pertama baru rindu bola bagus kembali Korea kesana terus lakukan serik serangan baik berada dari sebuah pemirsa berada dari mengambil lagi ke sebelah kanan mencoba kami menekan bola angka 1 pemain mereka tidak terkalah di barisan pertahanan dari anak-anak Abdesi. Siapakah dia? Satu pemain bernomor punggung 10 Napaya Bu. Di mana? Apa itu Ismail Napaya? Napaya Ismail menggetarkan gol kedua Napaya. Masih harus diterima oleh pukul 11 saat Abdesi sudah jatuh bursa di mana pasukan rindu bola merupakan yang ditangani dengan tembok Tuhar dari Ambar Rama terlebih unggul 2-0 ada Sun mulai pressing untuk memberikan umpan cantik Adi Akbar sang kapten ke 11 memberikan bola pada rekata Martirius ada gol kembali kembali Adi Akbar umpan Makarius kembali dan mengikut pemilu dan terpertama melamun ada sebuah peluang Sun ada Sun sebesarnya pasir dia bersama Opan Krasin. Ia pun dapatnya sebuah umpan krasin. Dibagaskan sama dengan umpan krasin 200 ribu. Yaitu pemilik dari Bapak Lura Wardi. Yang luar biasa pun dapatnya krasin yang di satu ini. Dari tujuh sebelas ada. Ayo ke sebelah sana. Dapsi. Tapi pasti dibaca yang dari sebelakang. Gagal dan gagal lagi. Saya pemirsa ini. Obat waktu yang pertama ini. Masih terus pada rindu bola. Rindu bola. Lagi-lagi berterikan umpan ke depan. Mewah dimekan. Lepas dalam berada satu kemasan. Dari pemirsa. Lepasnya berikan kembali. Mulai terlihat di mana para kota masa. Penyerang depan. Lagi sana pemirsa. Mereka ada reka. Mereka masih berikan bola. Mereka datang membantu. Mereka memberikan bola. Mereka baru mulai.
akan terjadi satu bursa di mana akhirnya ada hakim garis awal satu mereka haji berperan terpusat untuk setusnya mengangkat bendera setinggi langit nampaknya bendera sudah keluar ini ada perubahan-perubahan dari skema permainan yang dilanggar terkandung iya dong nampaknya tertinggal sementara 2-0 di barisan pertahanan ADC mampukan mereka ketinggalan dari 2-0 ini untuk menyamakan kedudukan kembali memang kalau kita lihat bersama-sama begitu gempuran awal pertama menit-menit pertama tadi mereka menggetarkan di barisan pertahanan dari guru barisan ribu bola tapi apa yang terjadi begitu gelam balasan begitu pahitnya nampaknya yang dibangun di barisan pertahanan para pemain-pemain ribu bola ya sudah pertahanan apa penyerang tiga pertahanan apa penyerang lagi-lagi penyerang ke sebelah kiri Serangan kembali dibangun di barisan pertahanan ada si cukup laban mereka memang kerjasama yang begitu di barisan pertahanan ada Adam si lagi-lagi gagal dan gagal-gagal selalu gagal seperti sebuah lagu Mekijet. Baik, sudah pemirsa, juga ada berkata, masih terus-terus terbaik dari Rindu Bola, dia marisa belakang, dan saya terlihat untuk pelatih ke sebuah sedangkan, untuk pertama dari Rindu Bola, arahkan ke sebelah kanan, ada pemirsa, lalu dia, halo, saya adalah pemirsa dari Agensi, berkata para sedang kembali, ia pemirsa area, tutung dari pemirsa, serta pilih kebiasa, kata harus diberikan kembali oleh rekan dia, kata masih angkat cukup, tujuh kali melihat dia pada cukup handai, dari tangan ditunggu angkat konten dia yang pertahanan akhirnya ditahan kembali harus kita bersa belakang dari ABC kirimkan ke bersa-bersa itu pemain akhir oke angkat kembali untung bangsa dan yang sesuai dapat dari para pemain ABC yang berikan para pemain tersebut ke sebelah sadar itu rindu bola kali B akan berdua pada cukup di bawah kita pasti dekatkan sebesar rindu itu kepadanya kali B apa yang terjadi mungkin berbakan kesempatan yang terkira sebesar Sampai dia berbaca berwaktu satu pertukar dia masih berterima kasih melahirkan sebuah pelanggaran sebagai tugas lakukan kembali pada pemain Rindu Bola dari Ambarawa sehingga pemain cedera dari sembilan akan berapa terjadi pada bola yang harus keluar dari pemegang dari pertandingan dan ada pada hasil yang terjadi pada bola kemudian kedua tersebut berkerja sama kembali dengan betul Toto Menara Jaya Sul yang berada di kawasan babakan sama-sama memberikan satu sponsor yang berbeda luar biasa memberikan dukungan berbeda mata-mata bola ini pada pertandingan masih berlanjut datang kembali jemput bola pemain dari ABC Rema Karnas untung ke depan Wahyu masih mereka lagi pemirsa masih menekan dan menekan lagi lebar pada pemain Beto pemain itu masih angkat cantik dokon aku lagi ya ampun gagal lagi dan gagal lakukan untuk pertahanan baru saja belakang jemput setiap dapat pengabat yang luar biasa sebuah umpan bagi lagi berada ke depan Asli Akbar kerja keras Asli Akbar ringkat umpan cantik tahan dalam kaki kanan itu pemain merah putih kembalikan pada Sun itu Asli Akbar Asli memotong ada pada Tuhan ini ada di kolom kembali lalu pemain datang dari tekan pemirsa ini pada tekan itu pemain sehingga harus juga gagal dan gagal lagi ini dapat dia memang kalau kita kepada para pemain depan yang terlalu ya teman, banyak kesalahan-kesalahan memberikan bola dan mampu dengan minat untuk pertahanan ke kubu selesai dari Rindu Bola dan halo bola serangan dari bangsa depan dari Adam Sudung ya bentuk sesuai ini kepada mereka nampaknya juga lihat kepada serangan baru yang dilakukan pada selalu kebiasaan ABC pada sore hari ini memang cukup tajam dan kita lihat berhasil nampaknya dan kita lihat kembali peluang begitu banyak dari kesalahan itu Rindu Bola pada sore hari terlihat kalau relasi yang dimainkan pemain Sun dan Asli Akbar pada sore hari namun hasil akhir yang memang begitu-begitu sangat-sangat sulit untuk mengejar ketinggalan 2-0 pada seri dan Rindu Bola di kota mereka masih berjaksa pertandingan di
Bada 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 Haji Eman Sedosa Bada Haji Eman Sedosa Selamat sore. Sudah lama sudah berjabat tangan bersama Bata Haji Eman Sedosa. Merupakan orang dari kawasan Desa Gunung Sidur yang sama-sama menyaksikan di langkah pertandingan kali ini. Masih rindu bola, rindu bola boleh menggiru pemirsa. Bata-bata berserah dan mereka melakukan yang sesuai. Baru ada umpan ke depan. Ya ampun semua umpan yang terlalu tega. Lalu bergara pada penjagaan dalam adonsi. Penjagaan dalam posisi Kembali memang pertandingan yang sangat menarik kita tonton bersama-sama pada sore hari ini. Kembali umpan lambung bisa begini hasilnya. Hasilnya bisa begini.